komen, share karena video ini sangat keren. Gue jamin. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Ariel Falevie. Nah, gua masih di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Curug yang gua tuju adalah Curug Ngumpet. Gimana keindahannya, gimana ketinggian curugnya, gimana spot fotonya. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Let's go. Halo Fantastik, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Ariel Falevie, channel wisata terlengkap yang menghadirkan rute perjalanan menuju lokasi wisatanya, review villa hotel, dan kulinernya juga. Di kesempatan video kali ini, gua masih mengunjungi wisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kita semua tahu bahwa kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak nggak pernah ada habisnya kalau kita membahas masalah curug. Curug yang bakal gue tuju adalah Curug Ngumpet. Yang udah pernah kemari, boleh dong di komen. Jangan lupa di subscribe dan di share juga. Yang belum pernah kemari, selamat menonton videonya dan semoga info wisata ini bermanfaat. Bogor adalah salah satu kota yang patut dinobatkan sebagai kota dengan jumlah curug atau air terjun terbanyak. Curug Kota Bogor terkenal sangat indah. Salah satu curug yang dimiliki adalah Curug Ngumpet. Walaupun nama curug ini Ngumpet, namun akses menuju ke curug ini mudah dijangkau karena lokasinya tidak jauh dari jalan utama, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Curug Ngumpet adalah salah satu curug indah yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sahabat Fantastik bisa menemukan pemandangan yang indah dari curug ini. Sahabat Fantastik bisa berenang atau sekedar menikmati keindahan pemandangan sekitar. Airnya pun sangat jernih, sehingga sahabat Fantastik dapat merasakan hawa yang begitu segar. Wisata Curug Ngumpet ini juga menyediakan lokasi camping ground, sehingga sahabat Fantastik dapat berkemping di lokasi Curug Ngumpet ini. Curug Ngumpet ini berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, atau lebih tepatnya lagi beralamatan di Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Dan apabila sahabat Fantastik masih bingung untuk menuju ke lokasi wisata Curug Ngumpet ini, sahabat Fantastik dapat menonton video channel ini. Rute menuju kawasan wisata Gunung Bunder atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, atau sahabat Fantastik dapat membuka melalui Google Maps. Untuk jam operasional, Curug Ngumpet ini mulai buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk harga tiket masuk ke wisata Curug Ngumpet ini ada dua jenis tiket yang harus sahabat Fantastik bayar. Yang pertama, sahabat Fantastik harus membayar pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebesar Rp25.000. Yang kedua, Sahabat fantastik cukup membayar wisata Curug Ngumpetnya aja sebesar Rp10.000 untuk satu orang. Dan untuk harga tiket parkir sepeda motor Rp5.000. Dan untuk harga tiket parkir mobil sebesar Rp8.000. Untuk harga tiket masuk dan tiket parkir sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari kebijakan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Curug Ngumpet ini. Untuk fasilitas umum, wisata Curug Ngumpet ini sudah cukup memadai, seperti tersedia tempat parkir, toilet, area camping ground, saung, dan lain-lain. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan di komen agar AF selalu bisa menghadirkan tempat wisata keren lainnya untuk sahabat fantastik. Itulah sekilas review wisata kita di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Curug Ngumpet. Kurang lebihnya AF mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di wisata lainnya. See you, bye bye. Yeay, akhirnya kita udah di penghujung video. Gimana wisata Curug Ngumpetnya? Luar biasa kan? Oke, gue mengingetin, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa juga saksikan video channel ini setiap hari Selasa dan Jumat jam 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Oke, gue ucapin terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Thank you, bye-bye.